Pemirsa, bagi Anda yang berdomisili di kota Jayapura, tak ada salahnya jika hari libur Anda berkunjung di wisata air Siklop Waterpark. Selain murah dan terjangkau, bagi Anda yang berekonomi menengah ke bawah, wisata air ini juga menawarkan begitu banyak fasilitas wahana air yang dapat Anda mainkan. Seperti apa? Liputannya berikut untuk Anda. Jika Anda bingung berakhir pekan harus kemana, Anda wajib berkunjung ke Siklop Waterpark yang ada di Sentani. Wisata kolam renang yang satu ini selain menawarkan kolam renang untuk dinikmati, terdapat juga wahana seluncuran dan tempat loncatan yang lumayan tinggi bagi Anda yang suka dengan adrenalin. Untuk berkunjung ke Siklop Waterpark sendiri, tidak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam. Bagi Anda orang dewasa, cukup membayar biaya sebesar Rp30.000 untuk biaya masuk, serta Rp10.000 untuk biaya parkir kendaraan. Sedangkan bagi anak-anak, hanya dikenakan biaya Rp20.000 untuk biaya masuk. Tempat wisata Siklop Waterpark ini dibuka setiap harinya. Namun jika Anda ingin mandi saat suasana sedang ramai, kami menyarankan Anda berpergian di hari libur. Grace, salah satu pengunjung di Siklop Waterpark, mengatakan sangat senang dengan adanya tempat wisata air yang terbilang baru ini. Ia menambahkan untuk fasilitas yang ditawarkan Siklop Waterpark sampai saat ini rasanya sudah cukup. Namun, jika bisa dikembangkan, rasanya wisata air Siklop Waterpark akan jauh lebih baik. Kami senang mandi di sini karena ya kalau kita tahu kan di Sentani ini kurang sekali tempat rekreasinya. Ini mungkin baru pertama kali ada kolam renang selain dari 751, kemudian dulu di Ivar Gunung, dan ini salah satu yang masih paling baru dan paling ramai untuk saat ini. Jadi kita memilih mandi di sini. Karena di sini juga ada tempat untuk bermain, untuk anak-anak, dan kebetulan anak kami juga sangat senang mandi di sini. Dari Kabupaten Jayapura, Tim Liputan iNews Jayapura memberitakan. Pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam iNews Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Rensi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Telah datang cahaya pagi bersinar.